Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi an'ama alayna bi ni'matil istiqlal ba'dal istighlal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil kamali wal jamal sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil ma'al. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim mubarik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asiral muslimin rahimakumullah, marilah bersama-sama melalui mimbar yang suci ini, saya al-faqir wal-haqir ingin mengingatkan diri saya pribadi khususnya dan mengajak kepada seluruh jamaah solat Jumat pada umumnya. Marilah bersama-sama di sisa-sisa umur kita, sisa-sisa waktu perjalanan hidup kita, di sisa-sisa hembusan dan tarikan napas kita, ayunan langkah kaki kanan dan kiri kita, kita habiskan sebanyak-banyaknya dalam rangka takwa kepada Allah Rabbul Jalil. Karena hanya dengan bekal takwa, Allah akan memberikan keselamatan, kebahagiaan, serta petunjuknya dunia dan akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi dalam karyanya yang berjudul Bahrul Ulum, beliau mengatakan, "Thalathu ayatin nuzilat makrunatan bithalathin." Dalam Al-Quran itu ada tiga ayat, yang dimana tiga ayat tersebut isinya selalu beriringan antara satu dengan yang lainnya. Sering Allah mengulang-ulang ayat tersebut dan diulang pula dalam keadaan beriringan. Faedahnya adalah, la yakbalullahu wahidatan minhuma illa biqarinatiha. Artinya beriringan semacam itu, Allah mengatakan maksud daripada ayat tersebut mahmulnya adalah Allah tidak akan menerima salah satu di antara ketiganya kecuali dengan pasangan-pasangannya. Ayat yang pertama adalah yang sering diulang-ulang dalam keadaan beriringan oleh Allah adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat pardumu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari perintah ini kita dapat memahami dan menandakan bahwa salat adalah ibadah khusus kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah baiknya jika salat kita yang kita lakukan setiap hari secara khusus kepada Allah kita iringi atau diiringi dengan kepedulian sosial pada kondisi masyarakat kita sekitar. Dalam arti kata lain, kita seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dahulu sahabat Rasulullah tercinta sebagai pengganti Rasulullah pertama sekaligus mertua dari Rasulullah, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah ketika menggantikan Rasulullah sebagai khalifah Amirul Mukminin, beliau pernah berkhutbah di hadapan para manusia sahabat di sekitarnya dengan kalimat, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, wallahi 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 man farraqa baina as-salati waz-zakati qatiltuhu,
Demi Allah, demi Allah, demi Allah, siapa di antara kalian yang memisahkan antara sholat dan zakat, qatil tuhu, akan kuperangi sampai manapun. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini menandakan bahwa kita harus seimbang dan beriringan antara ibadah yang bersifat individual dan ibadah secara sosial. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan hari nahar. Di situ juga kita dituntut sebagai bukti ibadah khusus kita kepada Allah, salat. Pembuktian ibadah sosialnya adalah dengan mengorbankan harta kita dalam bentuk hewan kurban yang kita infakkan di jalan Allah. Jangan kita merasa selalu tidak mampu, padahal banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya banyak kenikmatan pemberian kami kepada kalian semua. Fasholli li rabbika wanhar. Maka itu buktikanlah setelah salatmu nanti, berkurbanlah kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang kedua yang selalu beriringan, tidak pernah berpisah, adalah ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah pula Rasulnya sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Rasul tidak akan pernah diterima kepada Allah jika tidak juga diiringi dengan taat kepada Allah. Kecintaan dan ketaatan kepada Allah juga tidak akan diterima oleh Allah jika tidak diiringi dengan kecintaan dan ketakwaan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus seimbang di antara keduanya sebagai pembuktian iman kita terhadap keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali di tengah-tengah kita sekarang banyak bermunculan aliran-aliran yang menolak daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita kenal dengan aliran inkaru sunnah, orang-orang yang menolak sunnah Nabi karena dianggap tidak banyak tercampur dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak mau menggunakan riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat. Mereka meyakini hanya dengan berpegang teguh kepada Al-Quran lebih menyelamatkan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, iman semacam ini adalah batil, akan tertolak, karena orang yang beriman kepada Allah pasti beriman kepada yang dibawa oleh Rasulullah. Orang yang beriman kepada Rasulullah tentu tidak mungkin dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, sunnah sebagai penjelas daripada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan di antara salah satu fungsi hadis atau sunnah adalah takhsisul Quran bis sunnah, yakni menjelaskan Al-Quran daripada salah satu fungsi sunnah itu sendiri. Dari mana kita mengetahui tata cara sholat? Karena di Al-Quran hanya dikatakan aqimus sholah wa atuz zakah, kerjakanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Tata caranya dijelaskan oleh Rasulullah secara detail, sehingga Rasulullah rangkum dengan kalimat sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang ketiga yang senantiasa beriringan dalam bunyinya dan dalam bentuk tulisannya dalam Al-Qur'an adalah wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli waliwalidayka. Allah sering ulang-ulang kalimat Allah, sering disandingkan dengan kedua orang tua kita. Di banyak ayat Allah selalu menyandingkan kalimat Allah atau dalam bentuk lain yang kembali kepada Allah beriringan dengan kata kedua orang tua kita. Aniskurli waliwalidayka, bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tua kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini menandakan
betapa agungnya dan pentingnya penghormatan kita kepada kedua orang tua, yang memang merupakan keramat berjalan bagi kehidupan kita sang anak. Maka demi Allah, siapa saja yang hubungannya tidak harmonis dengan kedua orang tuanya, kebaikannya kepada orang lain selain kepada kedua orang tuanya jauh lebih banyak dan lebih baik ketimbang kebaikan dan kebaikannya kepada kedua orang tuanya, maka anak tersebut dijamin kehidupannya jauh daripada keberkahan, ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah membagi cara bakti kepada kedua orang tua kita dengan dua cara. Yang pertama adalah birrul walidaini fi hayatihima, berbakti kepada kedua orang tua saat mereka masih hidup. Wa birrul walidaini ba'da wafatihima, dan berbakti kepada kedua orang tua saat mereka sudah tidak ada di alam dunia, mereka telah wafat. Berikanlah pemberianmu yang terbaik kepada kedua orang tuamu. Janganlah kau berikan sesuatu yang menyebabkan kedua orang tua kalian menyimpan rasa sakit dalam hatinya terhadap diri kalian, terhadap diri kita. Karena itu akan menjadi bumerang dalam perjalanan kehidupan kita di alam dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah sangat menggantungkan keriduannya kepada kedua orang tua kita. Maka seorang anak dikatakan tidak berbakti kepada orang tua jika dia hanya harmonis hubungannya ibadah kepada Allah tetapi tidak harmonis kepada kedua orang tuanya, maka ibadahnya akan menjadi sia-sia. Kata Nabi, ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah amat bergantung kepada ridho kedua orang tua kita. Janganlah kita menyebabkan kemurkaan Allah lantaran kita tidak harmonis dengan kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memberikan pemberian kepada kedua orang tua adalah pemberian yang terbaik dan terutama dalam pandangan Allah. Bagaimana kita baca Al-Quran ketika Allah menjelaskan urutan-urutan daripada kepada siapa hak harta kita yang terbaik kita berikan. Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya terhadap bagaimana kita menginfakkan harta kita. Kul, katakanlah hai Muhammad, ma anfaqtum min khairin, tidaklah apa yang kamu infakkan dari kebaikan-kebaikan, falil walidaini, hendaklah pertama kamu berikan kepada kedua orang tuamu dulu, kemudian wal aqrabin, baru setelah kedua orang tua kamu adalah kerabat-kerabat kamu, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, wabni sabil, orang-orang miskin, kemudian orang-orang anak yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak, Allah menjelaskan begitu jelas urutan-urutan bahwa pemberian kita kepada kedua orang tua adalah urutan pertama dan yang terbaik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mulia di mata manusia yang ada di sekitar kita sementara kedua orang tua kita mengais, menangis, menderita dengan kekurangan-kekurangan kebutuhan dunianya terhadap apa yang mereka butuhkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan kita dari segala apa yang kita usahakan, dan kita semua termasuk orang yang mampu mengamalkan ayat-ayat Al-Quran daripada ayat-ayat yang beriringan itu. Allah jadikan kita hamba yang paripurna di dunia dan paripurna juga kelak di akhirat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.